Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Pagi ini kita membaca ayat ke-42 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kamu sembunyikan yang hak padahal kamu mengetahui. Jadi ini adalah tuntutan kepada Bani Israel berikutnya, yaitu jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu campur adukkan, artinya kamu campur adukkan al-haq. Apa itu al-haq? Kebenaran. Alladzi anzala alaikum, yaitu yang Allah turunkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Yaitu ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka, yang kemudian disebut dengan kitab Taurat. Dengan apa dicampur adukkan? Dengan yang batil. Allazi taftarunahu, yang kamu ada-adakan. Jadi ditambah-tambah isi Taurat itu, ditambah-tambah dengan kata-kata atau kalimat dari mereka sendiri. Jadi karena itulah baca puyan dua isi Taurat tadi itu, antara wahyu dari Allah dan karangan mereka sendiri. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, yaitu sifat Muhammad, padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya sifat itu adalah hak atau benar. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada dua cara yang dilakukan oleh pemuka-pemuka kalangan Yahudi atau pemuka dari Bani Israel dalam menipu kaumnya. Yang pertama adalah dengan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dengan cara mengubah kitab suci. Jadi tidak jelas dulu nama yang asli, nama yang palsu ayat tadi itu.
Dan cara yang kedua adalah dengan cara menyembunyikan kebenaran, yaitu sifat Muhammad. Di dalam kitab Taurat itulah disebutkan sifat-sifat dari Nabi yang akan diutus di akhir zaman, artinya Nabi terakhir, bahwa akan diutus seorang Nabi dari kalangan sepupu mereka, yaitu dari Bani Ismail alaihissalam, dari keturunan Nabi Ismail. Nah, lalu sifat-sifat tadi itu, keterangan tadi itu ditutup-tutupi, tidak diberitahu kepada jamaah mereka. Nah, kalaupun ada jamaah mereka yang bertanya, mereka mengatakan bahwa benar dalam Taurat itu ada disebutkan akan diutus seorang nabi dari kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tetapi menurut mereka dalam Taurat juga disebutkan bahwa akan muncul juga nabi-nabi palsu. Nah, jadi ini adalah satu cara bagi mereka untuk mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin nabi palsu tuh, seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi itulah perbuatan dari kalangan Bani Israel. Ayat ini menyatakan bahwa inilah dua perbuatan yang dilakukan oleh kalangan Yahudi. Yang pertama, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dengan menambah-nambah kitab suci mereka. Karena itu, karena mereka sudah menambah, sudah mengubah, maka Taurat tadi tidak lagi asli. Begitu juga yang dilakukan terhadap kitab yang lain, yaitu kitab Injil. Nah, ini tidak berlaku dalam Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada seorang pun di antara umat Islam yang melakukan penambahan. Tidak ada seorang pun yang melakukan, yang mengubah ayat-ayat Al-Quran. Abu? Nah, di Cibo-Cibo tapi capek ketahuan, enggak? Capek ketahuan. Aduh, Cibo-Cibo, enggak? Karena apa? Salah satunya adalah ada umat Islam itu yang hafal Al-Quran, yang hafiz. Juga ada ulama-ulama yang alim di bidang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, jadi kalau ada ilmu Al-Quran, kalau ada ilmu tata bahasa Arabnya contohnya, enggak? Nah, kalau salah cetak kitab tadi itu bisa tahu ketahuan kalau salah. Contohnya kini ta, ya enggak? Ta dua titik, ya enggak? Nah, hilang titik aja, tinggal bentuk nun bentuknya. Nah, kalau orang belajar tata bahasa Arabnya bisa langsung tahu itu ada kesalahan, salah cetak, atau ada karena apa, bukan salah cetak tapi karena dicetakkan itu hilang sebagian tulisan tadi itu. Di Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itulah tuntutan dari Allah atau ajakan dari Allah kepada kaum Yahudi atau Bani Israel. Yang pertama, jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, jangan menyembunyikan kebenaran. Jadi menyembunyikan kebenaran itu adalah salah satu sifat Yahudi yang telah direkam dalam Al-Quran. Dan itu adalah satu sifat atau perbuatan yang tercela. Di dalam Islam tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah saatnya atau membutuhkan dinyatakan atau disebutkan, ada suatu keadaan yang mana
perlu dijelaskan kebenaran itu lalu kita sembunyikan, itu termasuk kita disebut sebagai zalim, itu termasuk dosa. Jadi bagi orang yang tahu ada suatu masalah yang mana kebenaran itu orang lain tidak tahu tapi nyo tahu, nyo diam, itu satu dosa. Dan juga disebut di akhir ayat disebutkan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi mereka melakukan itu bukan karena tidak tahu, mereka tahu. Jadi berbeda itu antara orang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak tahu atau belum mengetahui dengan yang sudah mengetahui. Jadi kalau yang tidak tahu dosa karena tidak mau bertanya atau karena tidak mau belajar. Dan orang yang sudah mengetahui itu dosanya lebih besar. Jadi mereka sudah tahu, sudah mengetahui, tapi sengaja dilakukan ini menyebabkan mereka mendapatkan dosa yang besar. Di dari telah mau sebutkan juga enggak sebelumnya enggak bahwa sebelum Nabi Muhammad itu diutus, sebelum Nabi Muhammad itu muncul di Mekah, mereka sudah menceritakan kepada kalangan Arab Madinah akan lahir seorang Nabi. Kami nanti berperang dengan Nabi tersebut. Nabi terakhir. Harapan mereka, Nabi tadi lahir dari kalangan mereka. Tapi nyatonyo Nabi tadi lahir dari keturunan Nabi Ismail dari kalangan bangsa Arab. Karena itu mereka tidak terima. Mereka menutupi kepada jamaah mereka dan melarang jamaah mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran itu mesti disampaikan, tidak boleh disembunyikan kalau kita mengetahui. Walaupun kita mendapatkan akibat yang tidak baik. Di contohnya dulu Buya Hamka beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Nah, beliau mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam untuk merayakan Natal bersama. Di waktu itu karena kuatnya tekanan dari Orde Baru, apa kata Menteri Agama? Tolong dicabut kembali fatwa itu. Bihamka mengatakan, saya menyampaikan kebenaran. Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tidak bisa diubah. Karena itu Bihamka memilih untuk mundur dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI. Jadi itu dasarnya Buya Hamka tidak mau menyembunyikan kebenaran. Nyola tahu ini kebenaran, karena itu mesti disampaikan. Apapun akibatnya, dia akan menanggung apapun resikonya. Walaupun resikonya hilang jabatan. Jadi katakan qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Walaupun tidak disukai, walaupun tidak diterima oleh masyarakat. Jadi ikutlah perbuatan dari pemuka Yahudi. Apa alasan mereka menyembunyikan kebenaran itu? Yang pertama adalah untuk mempertahankan kedudukan mereka. Jadi kalau kini disabuian sifat Nabi Muhammad itu
beriman jamaah mereka dengan Nabi Muhammad, mereka pun beriman para pemuka itu dengan Nabi Muhammad, tentu jabatan mereka sebagai pemuka agama hilang. Tentunya akan menjadi jamaah biasa jenis lah yang aku nanti pikir. Kalau masuk Islam gitu, masuk Islam lo jamaah, tentu awak jadi umat, jadi jamaah biasa jenis lah dalam agama Islam. Jadi itu alasan mereka untuk mempertahankan kedudukan. Jadi mereka rela menjual kebenaran dengan keuntungan yang bersifat sementara. Jadi kedudukan itu jual-jual apa itu? Tentu harta, enggak? Materi. Materi jual-jual itu ya. Jadi kalau kedudukanlah hilang, piti masuk lah, enggak dolor lah ya. Akal ya. Kalau kebenaran disampaikan, kedudukan hilang. Kalau kedudukan hilang, piti masuk hilang loh. Nah, itu saboknya mereka sembunyikan kebenaran itu. Ah, ndak iyo tuh doh Nabi Muhammad itu tak nabi sama nah itu doh. Nabi palsu tuh kece. Kece pemuka agama Yahudi itu. Jadi kalau Buya Hamka seorang ulama, jadi walaupun iko disampaikan sifat orang Yahudi, pemuka agama Yahudi, mungkin juga bisa dipakai oleh orang pemuka agama Islam demi menyenangkan hati jamaah, contoh enggak? Nan haram dikecekkan halal, demi menyenangkan hati penguasa, demi mengharapkan imbalan dari penguasa. Yang salah tuh dikatuan bana lah, salah langkah penguasa itu dibananyo itu, ah itu orang yang menyembunyikan kebenaran. Inyo tahu tapi diingkari. Nah, jadi itu sifat dari Bani Israil. Batil itu artinya adalah apa? Salah. Di hak benar, batil, salah atau palsu. Di yang hak itu adalah yang benar, yang batil artinya yang salah atau yang palsu. Tidak benar. Kalau benar artinya kan salah, ya enggak? Bana salah bana. Kalau apa yang hak itu yang sejati, lawannya yang palsu. Jadi kebenaran itu mesti disampaikan. Walaupun kita akan menanggung resikonya, tapi juga tentu perlu disampaikan dengan cara yang elok, yang dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Iya. Jadi walaupun nan elok benar disampaikan, tapi kalau caranya ndak elok, itu ndak jo muharo. Lagi bang dia ndak. Atau kata Gus Dur, kalau ceramah itu ndak boleh magi-agiak aja. Ndak boleh magi-agiak kalau berceramah itu kata Gus Dur, kecuali yang berceramah itu mantan tentara aja. Kalau mantan tentara ini lah biasa tegas ya ndak. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi dengan hikmah itu dengan bijaksana. Itu contohnya para ulama dulu, Wali Songo di Jawa, Syekh Burhanuddin di kampung kita, menyampaikan Islam itu, kebenaran itu dengan cara bijaksana, dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang kasar. Jadi walaupun kebenaran disampaikan, tapi dengan cara yang kasar,
orang akan lari. Sebab manusia kata singgung sengennya lagi ndak. Kasawana. Jadi bukan kita menyembunyikan kebenaran tapi disampaikan, cuma caranya tadi harus dengan santun, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian kalaupun kita bantah, berbantah artinya mendebat orang lain, mengkritik orang lain, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dibaca lumata dengan cara yang baik itu dengan cara ilmiah, dengan argumentasi. Jadi kalau kita mengkritik orang lain atau mengkritik sesuatu yang batil, maka kritiklah dengan argumentasi yang kuat. Jangan pribadinya diserang. Itu beda. Jadi kalau orang berdebat itu kadang-kadang melibatkan emosi. Jadi kalau lah emosi itu akhirnya batangka akhirnya. Jadi yang dikritik itu adalah pemikiran atau pendirian, bukan pribadi seseorang. Jadi kembali yang saya sampaikan, walaupun itu adalah ditujukan kepada Bani Israel, mungkin saja sifat ini bisa ada bagi kalangan umat Islam. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhi dari sifat-sifat tercela ini. Yang pertama, jangan dicampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, jangan disembunyikan kebenaran itu. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian penjelasan dari atau tafsir dari ayat ke-42 surah Al-Baqarah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.